Halo Harjaymania, ketemu lagi bersama Mimin di channel YouTube Bus Harapan Jaya Official. Setelah pengambilan armada kloter 3 tanggal 4 Oktober kemarin, tanggal 11 Oktober 2024, Mimin kembali ke Karoseri Laksana untuk pengambilan armada terbaru Bus Harapan Jaya kloter keempat. Di video kali ini, Mimin kembali mengawali di kantor Karoseri Laksana untuk melakukan tanda tangan dan serah terima armada oleh perwakilan driver dan staf kantor. Setelah selesai dengan urusan serah terima, Mimin beserta seluruh kru yang bertugas masuk ke showroom untuk cek kelengkapan masing-masing armada. Oke teman-teman, kita tadi sudah tanda tangan ya, serah terima bis. Dan ini tadi kita sudah dikasih juga kunci-kunci cadangan sama surat-suratnya. Nah, setelah makan siang nanti kita mau bagikan plat-plat ini ke driver yang bertugas nanti. Jadi nanti driver-driver akan mengecek masing-masing unit yang ditugaskan untuk membawa bis-bis yang akan dirilis hari ini. Oke, ikutin terus ya perjalanan rilis hari ini. Let's go! Sampai di showroom, semua armada sedang dipersiapkan. Mulai dari memoles kembali cat yang kurang sempurna, memperbaiki detail-detail yang kurang dari eksterior sampai dengan interior bus. Halo teman-teman Harjaymania, ketemu lagi bersama Hanani Okinawa di channel YouTube Bus Harapan Jaya Official. Nah, kali ini kita berada di Karoseri Laksana di Ungaran lagi. Nah, hari ini pada tanggal 11 Oktober 2024 kita mengambil unit terbaru milik PT Harapan Jaya Prima kloter keempat. Nah, semakin kesini videonya semakin singkat ya teman-teman, karena Mimin sudah banyak jelaskan pas pengambilan unit terbarunya Harapan Jaya dari kloter 1 sampai kloter 3. Nah, armada yang akan rilis hari ini yaitu Laksana Legacy SR3 Neo Panorama dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 Euro 4. Kurang lebih kegiatannya sama ya kayak yang kloter 1 sampai kloter 3. Ini tadi kita sudah penyerahan unit armada, terus pengecekan kelengkapan sebelum keluar karoseri, pengecekan electrical dan lain-lain. Nah, setelah itu kita mau rilis bis ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dari kloter 1 sampai kloter 4 ini, bangku yang ada di Mercedes-Benz ini bangkunya kosong ya teman-teman ya. Nah, nanti Mimin akan review unit ini kalau sudah sampai di garasi, khusus di kloter 4 ini. Ikutin terus ya teman-teman video ini sampai akhir. Oke, ikutin terus. Let's go. Satu persatu armada mulai dicek oleh masing-masing kru, mulai dari panel-panel interior, AC, lampu, dan detail lainnya. Selanjutnya, masing-masing driver dan Mimin menandatangani bukti serah terima kelengkapan yang menandakan semua kelengkapan armada benar-benar lengkap. Semua lampu sudah nyala. Sepertinya semua armada sudah siap untuk dirilis dari Karoseri Laksana. Jadi, dalam waktu kurang lebih 2 bulan ini, PT Harapan Jaya Prima telah melakukan peremajaan secara merata. Nah, peremajaan ini tidak ada alasan lain melainkan untuk kepuasan dan kenyamanan pelanggan setia PT Harapan Jaya Prima. Ayo naik bus, ayo naik Harapan Jaya. Harapan Jaya, 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 laksanakan. Semua siap, waktunya foto bersama. Harapan Jaya, 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 laksanakan.
Selanjutnya, armada dipersiapkan untuk keluar dari karoseri. Oktober 2024, tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rilis kembali armada terbaru milik Bus Harapan Jaya yang siap melayani pelanggan-pelanggan setia Bus Harapan Jaya. Selanjutnya, semua armada melanjutkan perjalanan menuju garasi pusat di Tulungagung. Eits, video ini belum selesai ya. Mimin bakalan review armada ini sesampainya di garasi pusat. Sampai jumpa di Tulungagung. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Hanani Okinawa. Dan sekarang aku sedang berada di kantor pusatnya PT Harapan Jaya Prima di Tulungagung. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sesuai janji Mimin juga, Mimin mau nge-review unit pariwisata milik PT Harapan Jaya Prima. Nah, kalau yang di sebelah sini itu dengan kursi, konfigurasi kursi 22. Dan yang di sebelah sini konfigurasi kursi 23. Untuk eksteriornya, bodinya Laksana Legasi SR3 Neo Panorama. Nah, kita lihat dalamnya ya, teman-teman ya. Oke, let's go. Untuk eksteriornya kurang lebih sama ya, teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Wih, ganteng banget ya. Nah, kita masuk di salah satu unit yang bangunnya 22. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626 Euro 4 dan di paling depan kita mendapatkan fasilitas televisi kurang lebih 40 inch ya teman-teman ya. Gede banget nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa puas untuk melihat entertainment selama perjalanan. Apalagi dipadukan dengan kaca yang single glass. Jadi teman-teman bakalan puas ini melihat perjalanan ataupun menonton entertainment yang disediakan dari dalam bis. Nah, yang Mimin dudukin ini adalah unit yang menggunakan konfigurasi seat 22 dengan jumlah seat 45. Nah, teman-teman kalau berwisata pakai Harapan Jaya dapat fasilitas apa aja sih? Yang pertama, teman-teman dapat fasilitas selimut. Nah, selimut dan bantal. Nah, tapi ini adalah fasilitas ya, teman-teman, bukan untuk dibawa pulang. Lalu, di sebelah sini ada armrest-nya ya, teman-teman ya. Jadi selama perjalanan dijamin bakalan nyaman. Ini nggak ngomong gini tapi kita bisa sendok gini. Wow. Oh iya, di depan sini juga ada alat pemadam api ringan ya teman-teman, atau APAR. Jadi ketika muncul api, teman-teman bisa langsung pakai APAR yang disediakan di belakang kursi driver ini. Dan Mimin baru ingat, di depan sini juga ada kursinya TL ya teman-teman, atau tour leader. Ya, jadi fasilitas yang ada dalam bisnya Harapan Jaya ini komplit banget ya. Kita lanjut ke belakang yuk. Nah, di dalam teman-teman juga mendapatkan storage yang luas ya teman-teman ya. Wah, ini dia. Kalau
naruh barang nggak bingung. Jadi di sini ada penyimpanannya. Terus di bagian sini di lower AC-nya seperti biasa, ini ada lampu baca. Lalu di sini ada USB, dua buah USB. Di sini ada speaker. Oke, kita geser lagi ke belakang ya, teman-teman. Nah, jadi TV-nya itu nggak hanya satu aja di depan. TV-nya ada dua ya, teman-teman. Tuh. TV-nya ada dua. Jadi, untuk penumpang yang di belakang, nggak akan bingung ya kalau mau lihat TV-nya ya. Nggak kejauhan. Tapi ini kita tutup aja ya. Nah, kita geser lagi ke belakang. Nah, fasilitas keselamatan yang paling penting adalah palu pemecah kaca. Jadi dalam keadaan darurat, teman-teman bisa pakai ini untuk memecah kaca. Ini wajib ya, teman-teman, ada di setiap bis ya. Nah, untuk palu pemecah kaca itu nggak hanya satu aja di sini ya, teman-teman. Tapi ada kurang lebih 4 ya. Ada di kiri, ada di kanan, ada di depan, sama di belakang. Jadi tersebar ya. Terus di sini juga ada korden, jadi untuk menahan panas dari luar. Terus ada lagi yang paling penting, itu adalah pintu darurat ya, teman-teman. Nah, untuk bis pariwisata Harapan Jaya di sini juga ada toiletnya loh, teman-teman. Kita coba masuk ya. Nah, toilet ini nggak boleh dibuat untuk buang air besar ya, meskipun biasanya seperti ini. Tapi hanya untuk buang air kecil saja. Kalau mau buang air besar, teman-teman bisa bilang ke kru yang bertugas. Nah, di sini ada apa aja? Di sini ada cermin. Pas di atasnya ini ada kaca. Terus di sini ada kerannya. Ada, airnya jalan. Terus ini ada semprotan air juga. Jadi komplit ya, teman-teman ya, toiletnya ya. Terus di sini kalau teman-teman nanti juga ada pegangannya. Oke, kita keluar. Nah, itu tadi review untuk bis pariwisata yang konfigurasi seatnya 22. Selain ini, kita geser ke bis sebelah yang konfigurasinya 23. Oke, kita lanjut ke bis sebelah yang konfigurasinya kursi 23. Oke. Nah, sama dengan bis yang tadi, yang konfigurasi 22 tadi, mulai dari depan di sini ada TV dengan kurang lebih 40 inch. Terus di situ ada apar sampai belakang kurang lebih sama ya, teman-teman ya, dengan fitur keselamatan, korden, lower AC. Terus di sini juga ada kursinya tour leader. Nah, yang membedakan, ayo teman-teman bisa ikut mimin ya. Nah, yang membedakan adalah konfigurasi kursinya yang ini 23 dan jumlah total seat 59 seat. Dan kalau kursi yang ini ada reclining seatnya juga ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa tarik di sini. Tuh. Dan ini recliningnya per seat ya, bukan jadi satu. Nah, kita coba yang sebelah sini. Tuh. Atau yang tengah sini, teman-teman. Kalau yang tengah ada di sini ya. Ini gimana? Oh, tinggal ditarik aja. Wah, bakalan nyaman banget ya ini, teman-teman. Oke, kita geser ke belakang. Kita coba legroom-nya ya, teman-teman. Ngomong-ngomong, ini kursinya masih plastikan ya, teman-teman. Ini masih baru banget. Nah, ngomong-ngomong masalah legroom, di sini masih ada segini loh. Tinggi saya 165 cm. Dengan sisa legroom sekitar satu kepal tangan ya, teman-teman ya. Ini masih luas banget loh. Wah, bakalan nyaman. Apalagi tinggi leher, tingginya kursi ini pas leher mimin. Nyaman banget nih. Apa aja sih yang ada di bis ini? Sama seperti bis sebelumnya, di sini ada TV juga di bagian tengah. Terus ada storage ya untuk penumpang, untuk menyimpan barang. Terus di sebelah sini seperti biasa ada lower AC yang teman-teman bisa atur buka tutupnya. Di sini ada lampu baca. Terus di sini ada dua unit USB untuk cas handphone aja ya, teman-teman ya. Nggak boleh untuk cas powerbank ataupun yang lain. Jadi khusus untuk handphone aja.
untuk bagian belakang bis ini kurang lebih sama ya, seperti konfigurasi seat 22 tadi, ada toilet dan ada juga ruang istirahat untuk kru. Kedari informasi, untuk bangku yang 23, konfigurasi 23, teman-teman bisa request dengan jumlah 50 seat, 54 seat, 56 seat, atau 58 seat. Nah, untuk yang konfigurasi seat 22, itu teman-teman bisa request dengan jumlah 40 seat, 42 seat, atau 45 seat. Dengan fasilitas yang sama ya, bantal, selimut, terus audio video atau entertainment komplit. Nah, teman-teman juga bisa karaoke los. Oh ya teman-teman, itu tadi review tentang unit pariwisata milik PT Harapan Jaya Prima. Nah, bagi teman-teman yang ingin memesan untuk rekreasi, untuk pariwisata teman-teman, teman-teman bisa hubungi nomor bagian pariwisata di bawah ini ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dari ambil bis hingga selesai. Jangan lupa like, comment, share ke teman dan keluarga teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Bus Harapan Jaya Official. Dan jangan lupa juga untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Harapan Jaya, teman-teman bisa follow sosial media Harapan Jaya. Sampai jumpa di perjalanan bersama Bus Harapan Jaya berikutnya. See you! Terima kasih sudah menonton video ini dari pengambilan sampai review armada. Untuk informasi lebih lengkap mengenai bus pariwisata Harapan Jaya, teman-teman bisa hubungi nomor yang sudah Mimin sebutkan tadi atau klik link yang ada di deskripsi. Teman-teman juga bisa datang ke kantor pusat Bus Harapan Jaya di Jalan Mayor Sujadi nomor 23A, Jepun, Tulungagung, langsung menemui bagian pariwisata. Gimana? Menarik untuk disewa bukan? Yuk agendakan pariwisatamu bersama Bus Harapan Jaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.